Pak tapi arahnya kuat ya? Namanya di lubang aja. Pak Ahok berdasarkan hasil pemetaan dan hasil yang kita terima menjadi salah satu calon yang sangat potensial. Persoalannya adalah perjuangan itu Pak, soal omongannya Bu Puan, Pak, yang katanya untuk Pak Anies 50% lebih, berarti itu tanda kedekatan PDIP akan... Kita dekat dengan siapa pun juga. PD Perjuangan kalau membuka komunikasi dengan siapa juga. Termasuk dengan Pak Anies, termasuk dengan Pak Soeharto, termasuk dengan PKN, termasuk dengan Demokrat, termasuk dengan PAN, ya. Dengan Gerindra, apalagi dengan Golkar. Jadi, wajar dalam politik kita harus...